Aku tidak ridho. Anakku sama perempuan penyakitan itu. Penyakit itu penyakit kutukan. Wanita itu kena kutukan. Ibu belum tidur. Kamu juga enggak bisa tidur kan? Ngaku saja sama ibu. Magda baru sholat tahajud, Bu. Kamu ngerasa bersalah kan? Sekarang suami kamu tidur sama perempuan yang penyakitan itu. Ibu jangan gitu. Biar gimana pun juga kan Aida itu menantunya ibu. Dan dia punya nama, Bu. Aida. Ini semua kan gara-gara kamu. Pokoknya, besok ibu akan bertindak. Cuma ibu. Cuma ibu yang bisa menyelamatkan Hafiz. Apaan sih, Bu Sul? Aduh, mentang-mentang kasurnya enak, tidurnya kelamaan deh. Bangun, bangun. Ada berita. Kum, dengar. Aida udah keramas. Aduh, semoga yang berkah ya. Nah, kamu juga keramas tiap hari, terus kenapa? Ih, gak ngerti juga deh kamu. Semoga sebentar lagi kita jadi kakek nenek. Ngerti kan? Kamu aja nenek. Gugah jadi kayak kakek, belum pantas, tau gak? Kok begitu sih? Mentang-mentang udah tinggal di rumah enak, sok deh sekarang. Harusnya kamu tuh berterima kasih dong, gimana sih? Seneng! Bentar lagi jadi kakek nenek. Kakek nenek yang sangat bahagia. Mas, mau aku buatin sarapan sekarang? Aida, aku minta maaf ya semalam. Gak apa-apa, Mas. Aku buatin sarapan sekarang aja ya. Hafiz mana? Hafiz panggil. Mas. Hafiz sini. Iya, Bu. Ayo, kita pulang. Iya, Bu. Pulang kita sekarang. Pulang. Tunggu, Bu. Ada apa ini, Bu? Ibu ndak sudi kamu dengan perempuan yang kena penyakit kutukan seperti dia. Ayo. Bu. Sekarang juga kamu ceraikan dia! Ceraikan dia! Thank you.
Bu. Apa ini? Datang-datang enak aja nyuruh anak saya cerai. Apa toh? Eh, diam kamu. Bukan urusan kamu. Hah? Kamu yang jangan ikut campur. Bukan urusan kamu. Bu. Enggak. Bu. Ada bisu. Udah, Bu.